Lanjutkan presenter selanjutnya. Siapa yang akan mendapat urutan setelah Jasmine? Ini saya hapus. Kita lanjutkan. Ya, silakan Heisi menyiapkan PowerPoint-nya dan share untuk kita simak bersama. Silakan. Monitor Heisi, ada Heisinya kan ya ini? Suaranya masih di mute. Heisi ada? Iya, Dok. Sebentar. Ya, kebagian nih Heisi sekarang. Silakan share screen. Langsung slideshow dan dimulai. Ada kendala kah, Heisi? Mungkin bisa dibantu temannya. Dokter izin membantu untuk share screen. Ya, Dapatkan silahkan. Kak Heisi. Ya. Silahkan di slideshow dan dimulai saja ya. Ini sudah nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang testicular hypoplasia in bufelobul. Selanjutnya. Testicular hypoplasia adalah kelainan fungsional ya, dan juga kelainan morfologi yang terjadi pada organ reproduksi jantan. Ya. Dalam hal ini adalah pada organ testis. Adapun karakteristiknya adalah adanya ukuran testis yang tidak berkembang, tidak terlalu berkembang. Kemudian konsentrasi testosteron yang rendah, kemudian libido yang rendah, lebih feminim, nah, dan juga terlihat ketika pada masa pubertas. Nah, ini ketika dilihat secara inspeksi, secara langsung, mungkin hanya bisa dilihat setelah masa pubertas, karena ketika jantannya itu masih muda, maka ketika dibandingkan dengan yang normal, maka ukurannya itu akan relatif sama, seperti sama. Nah, tapi setelah masa pubertas, akan terlihat berbeda. Nah, apabila dibandingkan antara yang penderita hipoplasia dengan yang normal. Nah, kemudian selanjutnya, testikular hipoplasia ini disebabkan oleh adanya kelainan kromosom menurut Darwish 2017. Menurut Darwish ini, kelainan kromosom yang terjadi pada testicular hypoplasia ini sama halnya seperti kejadian di Klinefelter syndrome pada manusia. Jadi, kelainan kromosom atau kelainan distribusi kromosom. Jadi, yang mana jantan itu atau jantan itu lahir dengan adanya salinan kromosom X yang bertambah gitu. Jadi yang harusnya XY menjadi XXY gitu. Nah, karena kromosomnya mengalami kelainan, maka otomatis akan berpengaruh terhadap sel Leydig di dalam fungsinya untuk menghasilkan testosteron, sehingga testosteron itu akan konsentrasinya akan rendah. Kemudian dalam penelitian Darwish ini ditemukan bahwa ada kerusakan pada tubulus nevus ya, sehingga aktivitas spermatogenesis itu menjadi terganggu atau bahkan tidak terjadi sama sekali itu. Selanjutnya selanjutnya ini adalah gambar di mana yang gambar paling atas yang sebelah kiri itu adalah
yang normal ya, kariotip yang normal, sedangkan yang sebelah kanan itu ada kromosom yang penderita hipoplasia. Jadi di situ ada 24 trisomi. Nah, yang diduga oleh Darwis ini menjadi penyebab adanya testicular hipoplasia. Jadi yang tadi dijelaskan itu ada apa kromosom XXY ya di situ. Itu adalah diduga sebagai penyebab adanya testicular hipoplasia. Kemudian gambar yang di bawah ini adalah gambar apa perbandingan antara yang penderita testicular hipoplasia dengan yang normal. Jadi yang sebelah yang AFT right itu yang agak kecil itu adalah testisnya penderita hipoplasia ya, sedangkan yang sebelah kanannya itu adalah yang apa yang normal, agak lebih besar gitu. Kemudian yang sebelahnya juga sama, yang ukurannya besar itu yang normal, kemudian yang kecil itu adalah testisnya penderita hipoplasia. Jadi dari segi ukuran itu sangat berbeda. Kemudian apabila dilihat dari karakteristik dan testosteron ya. Jadi karakteristik semen dan testosteron. Jadi semen yang dihasilkan oleh penderita testicular hipoplasia ini menurut Darwis di sini volumenya itu besar, volumenya itu relatif besar yaitu 564, sedangkan yang normal itu ada 56,9. Nah, sedangkan motilitasnya itu yang penderita hipoplasia itu lebih kecil yaitu 1,8, nah, sedangkan yang normal itu 3,1. Nah, sedangkan untuk konsentrasi sperma ini tidak terdeteksi. Kemudian untuk konsentrasi testosteron juga pada penderita hipoplasia itu lebih kecil ya, lebih rendah konsentrasinya dibandingkan dengan yang normal. Kemudian tabel yang kedua ini tentang apa, lingkar skrotum. Jadi bisa juga dilihat dari lingkar skrotumnya apabila penderita hipoplasia ini paling dibandingkan dengan yang kontrol yang normal itu lingkar skrotumnya lebih kecil ya. Karena tadi juga testisnya juga sama ukurannya kecil. Di sini nilainya itu yang penderita hipoplasia 20,5 sedangkan yang kontrol itu 32,8. Selanjutnya hipoplasia testikular ini bisa didiagnosis yang pertama dilihat dari karakter fenotip ya. Karena kan tadi kromosomnya itu mengalami penyimpangan, jadi secara otomatis fenotipnya juga akan terlihat agak berbeda, jadi lebih feminim. Kalau apa jantan yang umumnya kan mungkin gagah atau kuat ya, sedangkan jantan yang penderita testicular hipoplasia ini lebih feminim, mungkin lebih imut gitu. Kemudian dilihat dari libido dan karakteristik semen ya seperti tadi. Jadi untuk pengukuran libido ini bisa dilihat dari ketika didekatkan dengan betina, bagaimana reaksinya, apakah langsung bereaksi atau apakah lambat atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian koleksi semen ini seperti biasa dilakukan koleksi dengan menggunakan vagina buatan. Kemudian untuk diagnosanya selanjutnya tadi konsentrasi testosteron melalui koleksi sampel darah, kemudian disentrifugasi, kemudian diukur lingkar skrotumnya. Apabila lingkar skrotumnya itu ada di bawah rata-rata, ya berarti memang ada kelainan. Kemudian didiagnosa dengan menggunakan USG. Ya, kalau di jurnal yang saya baca ini menggunakan ultrascan transducer 5 MHz. Kemudian secara histopatologi, ya, jadi jaringan testisnya diambil untuk difiksasi, untuk pemeriksaan
pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya, dengan sitogenetik finding, dengan menggunakan sampel darah dengan preparat GIMSA, kemudian diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, ini adalah gambar gambar yang pertama, yang paling atas itu adalah penampakan dari apa bufalo jantan ya. Yang sebelah kiri itu yang penderita hipoplasia. Jadi testisnya dan juga skrotumnya itu kecil dan agak merapat. Kemudian untuk yang dibandingkan dengan yang normal itu ukurannya besar, kemudian menggantung bebas gitu. Nah, kemudian yang kanannya itu adalah gambar penampakan penderita hipoplasia dan juga yang normalnya. Penderita yang hipoplasia yang sebelah kanan itu agak berbeda penampilannya, ekspresinya juga berbeda dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri terlihat lebih sangar. Kemudian ini adalah hasil USG yang bagian A itu adalah yang apa penderita hipoplasia, sedangkan yang sebelah kanan yang B ini adalah yang normal. Terlihat perbedaannya, yang sebelah kanan itu lebih terang daripada yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah yang sebelahnya adalah hasil histopatologi. Jadi terlihat apabila yang normal dengan yang mengalami hipoplasia, yang normal itu di dalam testis terdapat banyak tubulus seminiferus. Ya. Kemudian di dalam tubulus seminiferusnya juga banyak sel-sel spermatozoa yang dihasilkan. Sebaliknya dengan yang penderita hipoplasia, nah tubulus seminiferusnya juga tidak normal, kemudian tidak beraturan, bahkan ada yang rusak. Kalau di jurnal ini dijelaskan bahwa tubulus seminiferusnya itu rusak. Nah, dan juga di dalam tubulus seminiferus secara otomatis juga sel spermatozoa tidak dihasilkan gitu. Selanjutnya untuk diferensial diagnosa, testicular hipoplasia ini sering dikaitkan dengan testicular atrophy. Kalau testicular atrophy itu lebih ke sebenarnya sudah berkembang, akan tetapi karena faktor tertentu, penyebab tertentu, akhirnya fungsinya itu berkurang, akhirnya jadi atrofi, tumbuh jaringan ikat, dan seterusnya. Nah, akan tetapi pada testicular hipoplasia ini, justru bisa saja testicular atrofi ini disebabkan oleh testicular hipoplasia. Kalau testicular hipoplasia kan dari awal memang tidak berkembang dengan baik gitu. Kemudian saya baca juga sering dikaitkan dengan kryptorchid gitu. Selanjutnya untuk treatment dan pencegahan sebenarnya belum banyak dibahas, akan tetapi untuk treatmentnya belum banyak dibahas karena memang penelitian tentang sitogenetik ini memang masih kurang. Kemudian hanya bisa dilakukan pencegahan ya, apabila memang penderita hipoplasia ini masih tetap digunakan, maka akan dapat memperluas prevalensi penderita hipoplasianya itu sendiri. Ya. Maka apabila kita mau mengawinkan atau kita mau melakukan IB, maka kita harus disortir dulu rekornya pejantan itu. Bagaimana, apakah punya riwayat hipoplasia atau keturunannya pernah ada riwayat hipoplasia atau bagaimana, untuk mencegah agar kedepannya tidak ada lagi penderita hipoplasia yang lebih banyak gitu. Kemudian untuk mencegah itu bisa juga dilakukan kastrasi jika perlu. Selanjutnya ini adalah jurnal yang saya baca referensinya sebagai berikut. Selanjutnya
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan pertanyaan dari teman-teman untuk Hesi terkait dengan hipoplasia. Silahkan. Halo, silahkan. Apa ditunjuk? Coba Dina. Pertanyaan Dina. Silahkan. Suaranya kecil banget ya, Din. Mikrofonnya coba agak didekatkan. Halo. Ya, agak. Kecil ya, dokter. Nah, oke. Lebih oke daripada yang tadi. Sudah terdengar? Baik, di sini saya ingin menanyakan, tadi kan Kak Heisi menjelaskan diferensial diagnosa dan kenapa ya? Kayaknya headsetnya ini yang problem. Coba nggak pakai headset, dicoba headsetnya, kemudian langsung Baik. speak langsung. Nah, ini lebih oke, lebih cakep ini. Baik, saya ingin menanyakan, tadi kan Kak Heisi menjelaskan menjelaskan diferensial diagnosa dari hipoplasia testikular. Di sini kan dikaitkan dengan testikular atrofi. Apakah ada persamaan dengan apa persamaan dari kasus hipoplasia testikular dengan testikular atrofi ini? Esi, silahkan. Sudah tertangkap pertanyaannya? Jadi persamaan antara kasus testikular hipoplasia dengan testikular atrofi itu dari karena sering dikaitkan itu karena memang ukurannya itu memang sangat sama-sama mengalami pengurangan ukuran gitu, ukurannya itu kecil. Jadi sering dianggap wah ini atrofi bukannya, ini hipoplasia bukannya gitu, mungkin dari situnya. Silahkan saya menambahkan bedanya A dan hipo. Nah, silahkan nih. Bedanya di depannya aja ini. Coba silahkan. Nggak jadi, Dandi. Silahkan. Yang saya ketahui itu kalau atrofi itu si testisnya itu testis. Tapi pokok organnya itu pernah berkembang dengan baik, tapi karena mengalami suatu kelainan sehingga mengecil. Kalau hipoplasia memang tidak pernah berkembang atau memang selalu kecil seperti itu. Silahkan, ada yang menambahkan. Aplasia, hipoplasia. Bedanya apa? Aplasia, hipoplasia, hiperplasia. Nah, tambah satu lagi nih. Sudah leveling nih. Silakan. Jen. Bisa menjelaskan, Jen? Jen Yulisa. Silakan jelaskan apa? Aplasia, hipoplasia, hiperplasia. Yang saya tahu itu dok, hipoplasia itu lebih kurang sama, penjelasan saya lebih kurang sama apa yang dikatakan oleh Dandi. Hipoplasia itu similar to aplasia tapi gak separah. Terus seperti yang dikatakan Dandi, hipoplasia tidak pernah berkembang sebab kelainan kongenital, tapi aplasia dia mengecil
Terus hipoplasia itu kebanyakan pertumbuhan sel yang akan terjadi nantinya setelah berkembang organnya. Heisi bisa meluruskan aplasia, hipoplasia, dan hiperplasia. Monitor Heisi. Oh, tadi kan persisnya kan hipoplasia, tapi ada juga aplasia. Sekarang lagi hiperplasia. Ini teman-teman kayaknya sudah mulai hilang arah nih. Silakan Heisi. Setahu saya hipoplasia itu memang underdevelopment, jadi memang pertumbuhannya yang tidak bisa berlanjut gitu. Dari awal memang tidak bisa berkembang. Kemudian kalau aplasia itu dia berkembang akan tetapi karena suatu gangguan, mungkin karena gangguan hormon, nutrisi atau bakteri, virus dan lainnya, sehingga perkembangan itu terhambat atau bahkan bisa mengganggu mengganggu dan juga bahkan mengubah jaringan itu sendiri. Kemudian kalau hiperplasia ya sama sih dok. pertumbuhan yang terlalu cepat sehingga di luar batas dan menyebabkan kelainan. Terbawa oleh arus. Coba Sari, A, hipo dan hiper, apa bedanya? Kalau aplasia itu jadi dari awal tidak ada perkembangan dari si organ, sedangkan hipoplasia itu awalnya dia mengalami perkembangan organ, namun jumlah sel dari organ tersebut mengalami pengurangan sehingga ukuran dari organ tersebut mengecil. Sedangkan hiperplasia itu dia organnya membesar dikarenakan sel yang ada pada organ tersebut semakin bertambah banyak sehingga membuat organ itu mengalami pembesaran. Seperti itu, dok. Oke, sudah jelas. A, hipo dan hiper, ya. Jangan dibolak-balik. Ini dasar sekali dari definisi kata, ya. Kalau ada A itu apa? Anechoic, misalkan, kan? Ingat radiologi ultrason. Anechoic, hipoechoic dan hiperechoic. Sama saja, kan? Bedanya kalau echo kan berarti gema, kan? Nah, kalau plasia kan pembelahan. Gitu ya. Depannya sama, jadi istilah itu dipakai sudah menjadi lazim. Kalau diputer-puter definisinya nanti menyesatkan yang lain, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya kira itu cukup. Terima kasih Sari, supaya teman-teman tidak terbawa arus yang salah gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan presenter siapa ini, kita hapus dulu Heisi ya. Kita lanjutkan presenter berikutnya. Silahkan Tita, tipis sekali tadi ya. Oke, semua pasti kebagian. Silahkan Tita untuk menyiapkan slideshow dan sharing. Silahkan. Silahkan di slide. Ya, silahkan di slide show dan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat siang dokter dan teman-teman. Jadi, kasus yang akan saya paparkan pada siang hari ini adalah adenomiosis with severe inflammation in the uterine cervix in a dog. Berdasarkan jurnal dari The Canadian Veterinary Journal yang di,
berdasarkan pada kasus di Veterinary Teaching Hospital di Osaka Prefecture University. Pacarnya adalah seekor Shiba Inu betina dengan umur 13 tahun dan berat badannya 5,9 kg. Kemudian anamnesa yang didapatkan adalah si anjing ini sudah pernah melahirkan satu ekor puppy ketika usianya 1 tahun. Kemudian sejak saat itu siklus estrusnya normal sampai dengan 6 bulan terakhir. Kemudian 3 bulan belakangan dari vulpanya ini mengeluarkan discharge berupa darah. Dan pada 3 hari terakhir discharge-nya berubah menjadi purulen. Kemudian juga discharge purulen ini diamati dan isinya itu ada neutrofil, kemudian runtuhan sel epitel dan bakteri. Selain itu juga anjingnya mengalami anoreksia, vomit, polidipsi, dan poliuri. Kemudian dilakukan complete blood count yang ditemukan bahwa si anjing leukopenia, dan juga dilakukan pemeriksaan plasma darah di mana blood urea nitrogen dan kreatinin ini cukup tinggi. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi. Pada kornea uterinya tidak ada pencitraan jelas mengenai adanya cairan. Sedangkan pada bagian kranial dari vesikel urinaria ada massa heterogen yang memiliki batas jelas sebesar diameternya 2 sampai dengan 3 cm dengan ekogenisitas yang buruk. Kemudian karena lesinya diperkirakan ada di bagian korpus dan serviks, maka kemudian dilakukan ovariohisterektomi. Di mana dari operasi tersebut dibuktikan dari pencitraan USG-nya itu ada ditemukan serviks uterinya menebal dan mengeras dengan diameternya 21 mm. Kemudian lumen serviks uterinya ada cairan purulen mukus dan dinding serviksnya ada beberapa kista. Sebagian besar endometriumnya ditutupi darah terkoagulasi. Dan pada ovariumnya ada corpus luteum dan beberapa kista folikuler. Kemudian juga dari cairan mukus pada serviks ini diidentifikasi bakterinya dan ditemukan adanya Escherichia coli. Kemudian Escherichia coli ini dilakukan tes resistensi antibiotik dan ditemukan bahwa si bakteri ini sensitif terhadap amoxicillin, enrofloxacin, dan dulfamethoxazole trimethoprim dan dia resisten terhadap eritromisin. Sehingga terapi pasca bedah yang dilakukan adalah dengan pemberian amoxicillin 100 mg per oral selama 10 hari. Dengan hasil pengobatannya ini dapat dilihat bahwa anjing pulih dengan baik dan discharge-nya sudah hilang. Kemudian masalah klinisnya juga sudah tidak tampak. Kemudian ini adalah gambaran histologis dari bagian serviks si anjing. Dapat dilihat bahwa ada beberapa kista yang terdapat pada lapisan otot hiperplasia. Hal ini dapat dilihat bahwa ini lamina propionya sangat kecil, sedangkan bagian tunicum scolaris ini sangat besar. Kemudian juga pada gambar B dilihat kistanya dengan perbesaran 100 kali. Terus kemudian dilihat bahwa si kista ini dilapisi oleh epitel pipis lapis atau kubus banyak lapis yang sudah terkeratinisasi. Dan kemudian di lumen kista terdapat banyak neutrofil dan beberapa sel epitel yang terkeratinisasi yang runtuh. Kemudian diagnosa yang didapatkan adalah adenomiosis dengan inflamasi berat pada serviks uteri. Adenomiosis ini adalah kejadian di mana kelenjar uteri berproliferasi dan
dan mempenetrasi ke dalam bagian miometrium yang dikenal sebagai adenomiosis. Di kucing dan anjing sendiri, kejadian adenomiosis ini jarang. Dan beberapa ahli juga menganggap adenomiosis ini sebagai etiologi independen di diagnosis kelainan uterus. Dan lebih sering dikaitkan dengan lesi yang ditimbulkan karena kelainan uterus lain seperti misalnya endometritis dan piometra. Kemudian diskusi yang dibahas adalah dengan membandingkan kasus ini dengan laporan kasus dari Stocklin Gauchy et al. Berdasarkan laporan Stocklin Gauchy et al. Ini, pada anjing pertama, vulva anjing terlihat gejala klinis berupa vulva anjing keluar discharge mukoid selama beberapa bulan setelah siklus estrus normal, dan adenomiosisnya terjadi di cervix dan tidak mengalami peradangan. Kemudian gejala klinis pada anjing kedua adalah depresi, anoreksia, dan kiposis karena abdomen yang sakit dan tegang. Lesi yang ditemukannya ini di korma uteri berukuran 8 cm diameternya. Kemudian gejala sakit yang muncul ini diperkirakan karena adanya torsio pada lesi, yaitu pada di korma uteri. Pada dua kasus ini tidak terlihat kemungkinan tidak disebabkan oleh disfungsi hormon karena area uterus yang tidak mengalami adenomiosis ini secara histologis terlihat normal. Tapi pada kasus yang dibahas, inflamasi yang terjadi ini anjing mengalami vulval discharge hemorrhagic selama 3 bulan dan adanya kista endometrium hiperplasia sebagai indikasi abnormalitas pada hormon. Sehingga sampai saat ini penyebab adenomiosis belum jelas diketahui. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tita. Silahkan pertanyaan untuk Tita. Adenomiosis, silahkan. Silahkan pertanyaan. Jonathan. Oh, silahkan Jonathan. Pertanyaan. Silahkan Jo, pertanyaan untuk Tita. Silahkan terkait adenomiosis. Izin tanya berkait dengan adakah predispose breed dan age ada pada kasus tersebut pada breed lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jonathan. Jadi selama yang saya cari-cari dan saya baca, adenomiosis ini belum banyak diteliti berdasarkan breed dan misalnya predisposisinya, karena kejadiannya ini juga dianggapnya merupakan lesi yang timbul akibat penyakit uterus lain, sehingga untuk penyebab si adenomiosis ini belum pernah diteliti berdasarkan predisposisi. Itu. Terima kasih. Silakan yang lain. Terkait adenomiosis, tahun berapa Tita itu papernya dipublish? Tahun 2005, Dok. 2005. Terbaru belum ada lagi ya. Terkait adenomiosis. Silakan kalau sudah cukup kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Mas Ada? Izin bertanya, dokter. Iya, silakan. Apakah ada diagnosa banding dari kejadian adenomiosis tersebut? Terima kasih.
Jadinya untuk diagnosa adenomiosis ini juga harus dilakukan secara histopatologi dulu. Jadinya untuk mengetahui secara pasti bahwa penyakit ini yang terjadi adalah adenomiosis. Sedangkan gejala diagnosa bandingnya itu adalah endometritis dan piometra. Endometritis karena si adenomiosis ini dapat menyebabkan inflamasi pada dinding uterus, dan juga piometra karena kalau misalnya si infeksinya ini berlanjut bisa menyebabkan penghasilan pus dan purulen seperti itu. Oke, gimana Septi? Sudah dokter, terima kasih. Oke, yang lain masih ada? Cukup? Oke, kalau sudah cukup kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Kita lihat, kita ambil lagi ya.